teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Anja Chin, selamat datang di live show Info Fotografi setiap Sabtu malam pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ya, mudah-mudahan cuaca cerah ya semuanya, jadi bisa menonton live show ini dengan tidak terganggu dan sinyalnya bagus. Jadi dua minggu belakangan saya mengalami kesulitan dalam koneksi ya, saya nggak tahu kenapa, apa yang salah, tapi... Malam ini Sepertinya, dan mudah-mudahan cukup lancar, karena kita akan bahas suatu topik yang universal. Artinya, semua orang pasti ingin mencari kamera dan lensa yang serba bisa. Ya, ya, kenapa? Alasannya, kita e, membahas e, mencari kamera yang serba bisa seperti ini, karena biasanya kita ingin satu kamera saja itu menurut survei yang diadakan, ya kan? Ya, jadi sebelumnya kita lihat dulu nih siapa aja yang sudah hadir di info fotografi live show malam ini ya. Di sini sudah cukup banyak orangnya yang hadir, yaitu sebelum saya live juga ada Halman udah standby, ada Pak Bambang Suwiknyo, kemudian ada Pak Hadi Pranoto katanya belum bikin kopi. Jadi, ngomong-ngomong, live show ini akan berlangsung kurang lebih satu sampai satu setengah jam. Jadi, teman-teman, silahkan bisa bikin kopi atau teh, cari tempat yang nyaman, cari camilan, dan juga eh, siapkan pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang lagi cari kamera atau lensa, silahkan ya. Mungkin setelah saya membahas, ya, ini ada bahasan, tapi tidak seperti biasanya, agak sedikit lebih ringkas. Nah, nanti saya mungkin bisa membantu teman-teman karena... Asiknya live ini karena ada interaksi dibandingkan dengan video-video yang lain. Jadi saya selalu semangat ya untuk live, meskipun persiapannya, koneksinya, bikin dak dik duk der, dan juga persiapan kopinya harus mantap supaya tetap melek dan semangat ya. Oke, jadi thank you banget bagi teman-teman yang sudah hadir. Silakan juga untuk um, saling menyapa, saling berkenalan. Tulis aja teman-teman nonton dari mana, ya kan. Mana tahu, nanti kita ketemu. Kita bisa, uh, sudah tidak canggung lagi. Kita udah tahu, oh, ini dia <laughs> yang, yang, yang sering komen aneh-aneh, misalnya, atau yang uh, suka uh, komen yang bermanfaat, ya kan? Kayak gitu, oke. Okay. Jadi, thank you banget. Ada nama-nama yang tidak asing lagi, member-member info fotografi yang setia, Om Teo dari Samarinda sambil bersih-bersih gear, ya. Kemudian, ada Noe dari Sumba Timur, Muhammad Rauf dari Jember. Kemudian Muhammad Fajar Pratama ngikut lagi kuliah online-nya katanya. Oke, ada Suharyanto dari Jogja, Mak Joseph dari Makassar, Salis Javanis dari Tarakan. Wah, udah lama gak kelihatan ya. Judianto Edi. Kemudian Erwin Setiawan dari Bandeng, Bandar Lampung, ada Sutawijaya, ada Miftahul Rahman ya. Kemudian ada Kurniadi, Pak Kurniadi Pak Hedi Rohaidi dari Bandung, kemudian ada Ahmad Syakir dari Papua, wah jauh sekali. Kemudian ada yang dari Purwokerto, channel Banyumas ya. Kemudian ada dari Lampung Timur, Asari Eka Mahendra, Akmal Deni dari Purwakarta, Fikri dari Fikri Solo tapi dari Jambi katanya. <laughs> Oke, okay. Isame Yudi dari Banyumas, kemudian Kwaci Udin dari Semarang. Oke, okay. mantap-mantap. Oke, okay. sekarang kita coba mulai ya acara ini. Oke, okay. dengan membahas tentang mencari kamera dan lensa yang serba bisa atau yang spesialis. Oke, okay. nah, kenapa saya men, eh, me, apa, mengangkat topik ini karena di polling community info fotografi kira-kira seminggu yang lalu saya menanyakan di zaman sekarang lebih baik menjadi fotografer yang seperti apa dan sebagian besar 72% menjawab ingin menjadi fotografer yang serba bisa nih generalis artinya dia bisa macam-macam bisa potret, wedding, food dan sebagainya ingin mencoba berbagai jenis fotografi ya ada juga yang menjawab spesialisasi tapi 25 persen saya pikir semua kebanyakan kebalikan saya pikir uh, banyak yang ingin jadi spesialisasi ya karena spesialis ya karena kalau misalnya di profesi lain spesialis kan menghasilkan uang lebih banyak bisa cas lebih banyak tapi ternyata tidak uh, dalam kasus komunitas fotografer uh, info fotografi nah uh, untuk uh, pembahasan tentang fotografer generalis dan spesialis spesialis itu yang mana yang lebih bagus sebenarnya sudah tayang di live yang minggu lalu. Teman-teman bisa e, nonton lagi kalau misalnya belum sempat nonton minggu lalu. Tapi yang hari ini kita akan bahas tentang e, aspek kamera dan lensanya, lebih ke gear alat-alatnya seperti itu. Nah, lalu e, kemarin saya menanyakan lagi kepada komunitas info fotografi tentang penggunaan kameranya nah saya pilih eh saya memberikan opsi yang pertama adalah pakai satu kamera untuk jangka panjang jadi ya kalau misalnya teman-teman uh, bias uh, cari uh, fo, jadi fotografi di bidang fotografi misalnya ya udah beli satu kamera teman-teman benar-benar uh, pilih dengan baik dan kemudian uh, dipakai bertahun-tahun sampai mungkin rusak itu jangka panjang itu ternyata banyak banget yang milih ya seperti itu 92 persen dari teman-teman eh, komunitas info fotografi ini masih bisa diikutin kalau teman-teman belum bisa ikut nanti bisa ke community kemudian bisa ikut pollingnya nah itu ternyata mengagetkan juga 92 persen soalnya asumsi saya kalau teman-teman suka nonton info fotografi apalagi yang sudah subscribe sudah like dan sebagainya udah member lagi ya kan? Mungkin saya berpikir bahwa teman-teman akan suka untuk gonta-ganti kamera. Soalnya kalau info fotografi kan set, hampir setiap minggu pasti ada, ya kadang-kadang dua minggu sekali, tapi pasti ada eh, kamera atau lensa baru gitu loh. Jadi mungkin karena teman-teman saya lihat, wah banyak yang nonton setiap minggu selalu, setiap review yang dikeluarkan, pasti ada yang nonton lah. Minimal ada seribu, kadang-kadang ada yang sampai, Sepuluh ribu gitu ya, jadi banyak banget bahkan video-video eh, lama tuh masih banyak yang nonton. Saya pikir banyak sekali teman-teman ingin eh, membeli kamera baru nih dengan menonton info fotografi supaya lebih kekinian. Ya, ternyata sedikit sekali gitu, 8% persen. Makanya topik hari ini yang mencari kamera yang serba bisa dan lensa yang serba bisa menurut saya jadi menjadi sangat penting ya karena dengan memilih yang tepat yang untuk jangka panjang teman-teman bisa lebih puas dan juga bisa supaya mencegah tidak nyesal nantinya ya kan kalau sudah beli ya ya gitu jadi seru juga ya asumsi sama itu bisa bertolak belakang oke okay. nah oke okay, sebelum kita mulai kita lihat ada vote ya bisa ya saya pilih satu kamera jangka panjang lensa dibanyakin <laughs> oke okay, thank you thank you dan thank you juga kepada teman-teman yang sudah hadir, ini ada tambahan teman-teman dari Jambi, kemudian Metro Lampung, Cianjur, ada dari Kaltim, kemudian ada Lamongan. Ini luar biasa, setiap live itu selalu seluruh e, Nusantara, ini ya dari kepulauan mana, itu dari provinsi mana. Bahkan ada beberapa yang saya nggak tahu, itu e, juga hadir dan semangat sekali dalam e, menyapa. Oke, kita lanjutkan aja. Kalau ada pertanyaan, silahkan atau bisa di-keep juga setelah bahasan berakhir teman-teman baru bisa nanya juga oke okay juga nggak masalah oke okay. nah untuk mencari kamera dan lensa yang um, serba bisa uh, sebelumnya kita harus tahu konsep yang namanya Goldilocks atau sweet spot nah ini ada kaitannya dengan uh, bumi dan tata surya mungkin teman-teman uh, pernah belajar ipa dulu atau fisika di mana mempelajari tentang di dalam tata surya kita, planet-planet apa yang termasuk di dalam habitable zone, daerah yang bisa hidup, ya, di mana makhluk hidup bisa tumbuh. Nah, itu ternyata habitable zone itu, meskipun tata surya itu luas sekali, ya, dari Merkurius, dari Matahari tentunya, sebagai pusatnya, kemudian Merkurius, dan sebagainya sampai Neptunus karena Pluto itu didepak ya, dikick. Jadi dia bukan planet lagi -like tuh. Oke, okay, jadi sampai Neptunus itu uh, ruang itunya luas banget. Tapi yang bisa untuk makhluk hidup tinggal itu ternyata dikit. Kalau teman-teman lihat di sini. Ini uh, daerah bumi ini uh, ideal ya di di dalamnya, di dalam habitable zone ini dan di Mars ini di ujungnya ini, ya, udah udah mepet tapi masih bisa tapi kalau Venus sama Jupiter itu tidak bisa kenapa? Karena di habitable zone ini jaraknya itu cukup dengan matahari dan oleh sebab itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kalau terlalu panas, air akan mendidih ya semuanya jadi kering kerontang seperti Merkurius itu kering kerontang. Dan kalau yang Venus itu terlalu eh, panas ya, terlalu panas masih ini dan kalau misalnya terlalu dingin seperti Neptunus ya kan itu air itu akan membeku jadi sulit sekali untuk makhluk hidup untuk tumbuh kecuali dia bisa hidup di mungkin bawah tanah atau yang ada airnya ya kan jadi itu sangat sangat jadi kuncinya ya, harus ada ternyata ada air dan dengan suhu yang ideal seperti itu nah ini sweet spot sama seperti mencari kamera kalau mau cari yang serba bisa maka ukuran sensornya itu yang harus kita perhatiin karena banyak sekali pilihan uh, ukuran sensornya. Jadi ini ngomong-ngomong ini mungkin orang yang baru klik ini mungkin merasa ini jangan-jangan gua salah masuk live show nih ya. katanya info fotografi kok ini jadi info ipa gitu. Nah sekarang kita uh, ini uh, tapi ini bukan salah teman-teman nggak -teman salah masuk channel ini sebenarnya masih info fotografi. Nah konsep Goldilocks ini ini kalau di kamera itu apa gitu loh. Nah, nah kalau kita lihat di sini image sensor itu yang tersedia di pasaran saat ini ada yang kamera ponsel misalnya ukuran sensor yang digunakan sangat kecil. Kita kalau misalnya sering nonton info fotografi tentunya tahu ya kalau misalnya megapiksel itu tidak melulu menentukan kualitas gambar. Ada hal yang lebih penting dari megapiksel yaitu ukuran dari sensor itu sendiri. Meskipun E, megapikselnya sampai ratusan, tapi ukuran sensor di kamera kita kecil, maka pixel-pixel itu terlalu kecil dan kualitasnya akan menghasilkan yang tidak akan sama gitu loh. Dia punya looknya itu akan berbeda. Nah, jadi kamera ponsel itu yang paling termasuk yang kecil. Dan kemudian ada kamera compact biasanya satu inci, micro four thirds, APS-C, full frame dan medium format. Nah, yang Goldilocks ini, ya mana nih e, bumi dan Mars ya yang yang posisinya yaitu full frame dan APS-C itu menurut saya jadi APS-C dan full frame adalah yang Goldilocks ya terus yang lainnya gimana yang lainnya kedinginan karena terlalu jauh atau kepanasan <laughs> jadi susah hidup jadi kalau kita pilih yang ini agak banyak hal yang kita korbanin gitu loh ya kalau kita pilih kegedean juga banyak yang kita korbanin gitu loh jadi bukan berarti nggak bisa bikin foto yang bagus, tapi kan kita ngomongin tentang sweet spotnya, habitable zone-nya itu. Jadi itu ceritanya seperti itu. Sedikit pengantar ya. Alright. <laughs> Oke. Okay. Jadi kenapa, kenapa APS-C sebagai Goldilocks-nya? Pertama adalah bagi teman-teman yang mungkin nonton info fotografi baru ingin cari kamera, yaitu harga relatif terjangkau. Setiap pemula, termasuk saya dulu beli kamera pertama yang digital yang bisa ganti lensa itu saya beli yang APS-C ya kan harganya waktu itu ya eh, relatif sama sekitar saya yang kamera pertama DSLR saya saya beli sekitar 12 juta kalau nggak salah 11 12 juta seperti ini sampai sekarang juga relatif sama meskipun ya sekarang sebenarnya sudah inflasi jadi sebenarnya harganya semakin murah menurut saya dan kamera semakin canggih cuman ya memang Ya karena uh, keadaan ekonomi kadang-kadang orang masih merasa 7 sampai 15 juta itu adalah sesuatu yang cukup mahal ya maklum maklum juga sih mengingat handphone bisa motret tapi harganya bisa 2-3 juta tapi kualitasnya sangat berbeda. Jadi kalau teman-teman mau siapin budget untuk beli kamera tentunya uh, saran saya adalah mulailah untuk uh, mempertimbangkan uh, budget yang sekitar 15 jutaan gitu loh. Kalau ada lebih itu sebenarnya lebih bagus. Kedua adalah uh, ukuran kamera dan lensanya relatif compact. Jadi kalau teman-teman bawa untuk uh, sehari-hari atau untuk bekerja, itu tidak merasa keberatan. Itu dua. Dan kemudian standar kualitas gambarnya sudah lumayan bagus. Artinya lumayan bagus itu kalau misalnya kita buat hobi, kita juga mungkin sudah uh, 80 kita akan puas dengan hasilnya. Kalau kita sudah belajar fotografi, ya? Teknik fotografi yang bagus. Dan juga, kalau misalnya kita kerja, misalnya kita kerja paruh waktu atau kita kerja untuk kecil-kecilan, foto produk, foto untuk konten, video untuk konten, itu kamera APS-C itu standarnya udah gak ada yang komplain, kecuali foto kita memang jelek gitu. Maksudnya bukan, bu, bukan kameranya gitu, kayak kitanya yang nggak bisa motret gitu loh. Itu yang... itu yang masalah biasanya jadi gak komplain lagi lah misalnya. Nah kemudian dukungan dari hampir semua merek besar jadi itu bagus jadi semua merek besar itu membuat kamera APS-C terutama yang paling berkonsentrasi ke APS-C itu kamera Fujifilm X ya dia fokus banget jadi pilihan kamera dan lensanya itu banyak sekali. Nah itu kelebihan dari Fujifilm. Meskipun demikian juga ada eh, yang lain juga seperti Sony itu juga sangat diminati oleh teman-teman yang suka foto dan video di era kekinian ini untuk bikin konten juga dan kemudian ada Canon dan Nikon tapi Fuji Film dan Sony itu adalah leadingnya jadi yang yang maksudnya yang kalau balapan mereka duluan duluan lari jadi Canon dan Nikon terakhir terakhir ini kalau teman-teman ikutin info fotografi mulai serius jadi Canon R7, R10, Terus, Nikon J30 mereka mulai bikin. Jadi, teman-teman bisa lihat reviewnya, ya. Lihat mana yang kalian suka. Kalau yang Fuji Film, banyak sekali uh, reviewnya, ya, dari XT200 seperti yang di foto ini. Ini kurang lebih di bawah 10 juta sih uh, kameranya, dan juga ada yang uh, banyak yang lain-lainnya, juga yang APS-C. Yang menurut saya, uh, good to untuk mulainya, ya kan? Kemudian, di sini ada yang komen, "Oh, ternyata ada yang komen." Uh, hidup pemula kemudian ada yang bilang APSC ya kan kemudian ada juga yang bilang MFT FF APC tanggung ya mestinya medium format ya. <laughs> ya kemudian ada yang komen di bawah APC kualitas biasa-biasa saja ya kita bisa uh, lihat kalau misalnya mungkin lebih kecil ukurannya makin kecil maka memang ada kualitasnya agak sedikit terkompromikan seperti itu, tapi bukan berarti jelek. Misalnya ya contohnya ada fotografer atau content creator yang bikinnya selalu pakai handphone, itu bisa menarik juga kan, cuman ya memang kalau misalnya dia pakai kamera yang lebih bagus, mungkin lebih estetikanya lebih keren lagi ya mungkin ya gitu ya. Oke, kita lihat next-nya. Nah, terus saya juga bilang bahwa APS-C full frame juga termasuk, istilahnya kalau misalnya APS-C mungkin bumi, full frame itu kayak Mars gitu masih ada kehidupan makanya Elon Musk itu juga sibuk ya me, berinovasi suatu saat mungkin kita bisa ke Mars gitu ya jadi istilahnya untuk koloni ke Mars gitu ya dan atau uh, untuk wisata ke Mars ya jadi ada kemungkinan bisa ada kehidupan uh, tapi kita nggak tahu di situ tapi full frame itu kalau di kamera merupakan standar yang menurut saya sangat bagus sekali alasannya pertama adalah kalau kita pentingkan detail atau ingin resolusi, artinya suatu foto kalau misalnya kita perbesar atau misalnya kita cetak besar sekali, kita bisa melihat detail-detailnya dengan sangat jelas sekali. Ya, bisa kita foto orang pori-porinya atau detail di wajahnya itu akan terlihat lebih eh, eh, kalau semuanya sama ya itu akan kelihatan lebih detail dibandingkan dengan sensor yang lebih kecil. Itu itu kadang-kadang kalau kita perbesar di monitor yang kita tampilkan di monitor besar kita punya kepuasan tersendiri. Nah, itu sulit dicapai oleh APS-C. Meskipun APS-C itu hasilnya kadang-kadang tajam pas kita perbesar sampai 100%, itu kayaknya detailnya itu resolusinya terasa masih sedikit kurang gitu loh. Ada ada perasaan kalau bisa teman-teman udah biasa lihat yang full frame, itu satu hal. Nah, yang kedua adalah kemampuan low light dan dynamic range tinggi. Kamera-kamera yang sensor kecil, kalau kita foto di tempat yang cahayanya sangat besar, sangat terang sekali, itu memang tidak akan ada masalah. Ya, kelihatannya sama, bahkan pakai handphone aja, kelihatannya udah le malah lebih keren, ya, kayak lebih vibrant. Tapi waktu kita mulai motret atau mengambil video di tempat yang mulai challenging, misalnya kontras tinggi, kemudian uh, atau gelap, ada bagian yang gelap, ada yang bagian terang banget, atau di malam hari. Nah saat itulah dengan kamera full frame, sensor full frame itu yang ukuran besar dia menampung lebih banyak cahaya, menyerap lebih banyak cahaya sehingga kualitasnya masih lebih terjaga, detailnya lebih terjaga. Saat itu mulai mulai ada gap yang lumayan semakin besar kelihatannya dibanding dengan kondisi yang terang. Ya jadi teman-teman yang selalu sulit ya mengambil foto-foto di kondisi gelap malam hari, nah ini Full frame ini akan membantu ya, membantu menangkap lebih detail yang lebih baik gitu. Nah kemudian pilihan lensa yang luar biasa banyak. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang oke okay, APS-C didukung oleh banyak merek, tapi sebagian merek yang besar besar itu kalau mis sekarang saya lihat misalnya dia bikin 10 lensa untuk full frame dia hanya bikin dua atau tiga untuk APS-C. Jadi APS-C seakan-akan tuh jadi kayak lebih ke dianaktirikan oleh pabrikan yang besar. Ya pabrikan besar itu banyakkan fokus bikin lensa ini. Belum lagi lensa-lensa di zaman dulu, legacy lens seperti lensa-lensa DSLR itu lebih banyak yang didesain desain khusus untuk full frame dan kita bisa pakai adapter dan sebagainya. Dan juga kedepannya saya pikir eh, jumlahnya akan lebih banyak yang eh, lensa full frame ya meskipun ada beberapa ada banyak lensa full frame kita bisa pasang juga di kamera APS-C tapi jadi lebih sempit ya tidak dan terlalu jadi terlalu besar jadi karena itu didesain bukan untuk dia sebenarnya tapi bisa tapi ada hal yang terkompromikan seperti itu nah kemudian pilihan desain juga banyak jadi waktu kamera DSLR dulu kalau misalnya kita pilih kamera full frame itu ukurannya memang enggak ada yang kecil Ukurannya gede dan cenderung berat. Tidak ada kamera yang ya mungil seperti Sony A7C yang saya tampilin di sini. Nggak ada kamera yang kecil seperti ini, tapi dengan teknologi mirrorless, desain yang seperti Sony A7C ini memungkinkan, gitu loh, memungkinkan diminiaturin karena tidak ada cermin, ya, tidak ada kotak cermin, tidak ada jendela bidik. Jendela bidik optik, maksudnya yang pakai kaca itu tidak ada lagi. Maka bisa dibikin ringkas, bisa dibikin kecil, dan juga ada kamera mirrorless yang full frame tapi kecil banget, yaitu Sigma fp, ya Sigma fp kecil banget tuh, itu bisa dibikin seperti kotak sabun seperti itu. Nah kalau misalnya teman-teman yang suka yang besar ya tentunya eh, lebih banyak lagi. Jadi tidak ada alasan misalnya oh full frame lebih besar, makanya saya pilih APS, kayaknya ya nggak ada alasan eh, udah udah nggak ada alasan itu gitu loh karena ada full frame yang ukuran kecil nah kemudian harga mulai terjangkau meskipun ya mungkin saya dilemparin tomat ya bilang full frame itu terjangkau tapi maksud saya gini kalau dulu di zaman DSLR kalau mau beli kamera full frame yang baru itu minimal tuh 20 juta kebanyakan full frame itu 30 sampai 50 juta karena dianggap Kamera dengan sensor full frame berarti itu kalian adalah seorang profesional atau amatir yang sangat serius. Tapi terakhir-terakhir ini banyak juga pabrikan-pabrikan eh, dari yang utama merek-merek terkenal itu dia membuat kamera full frame eh, untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Contohnya Canon EOS RP itu dijual dengan harga 15 juta, Sony Alpha 7 II ya itu dijual juga harganya sekitar 15 juta jadi udah di bawah 20 juta dan kita harus mengingat bahwa kurs kita itu sekarang 15.000 gitu loh jadi bayangin kalau 10.000 berarti full frame yang baru itu hanya 10 juta jadi kayak isinya sangat cukup terjangkau dan kedepannya sepertinya akan push lebih lebih murah supaya pabrikan kamera juga pengen full frame itu diadopsi oleh mass market jadi untuk lebih orang-orang uh, lebih banyak lagi seperti itu jadi itu sebuah alasan lah misalnya kenapa full frame itu menjadi sebuah goldilocks ya uh, termasuk dalam sweet spot yang teman-teman perlu pertimbangkan juga gitu alright oke okay. nah ini ada komen apa nih ya kita sambil ngecek ngecek komen atau ada pertanyaan yang mengenai tentang apa yang saya bahas siang hari outdoor enak Uh, tiga empat full frame oh four touch. eh apa um, micro four touch. Um, full frame besar terjadung over over exposure ya katanya gitu tapi sebenarnya ya enggak juga sih ya kita kan bisa setel supaya jadi agak gelap jadi enggak ada masalah cuma kalau dibandingkan hasilnya ya jadi enggak terlalu berbeda tapi kalau kita bandingkan di kondisi yang gelap nah itu micro four thirds sampai itu udah mulai 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 berbeda sih ininya ya di situ Oke, okay. jadi ngincar tamron. Wah ini setelah workshop yang kemarin ya. Ya emang bagus sekali sih itu. Sangat worth it sih menurut saya untuk profesional atau ini ya. Keren banget. Alright, nah ini silakan komen-komen juga ini live chat. Silakan nanti uh, kalau yang saya gak bisa jawab atau pertanyaannya ditujukan ke pabrikan kamera nanti saya akan sampaikan ya. Misalnya yang ini yang garhan Rizky ini ya. <laughs> nanti saya coba sampaikan, mana tahu mereka akan Bikin promo atau diskon, ya? Oke, okay. oke. Okay, selanjutnya, oh, ada lagi nih, ada bagian dua. Nah, bagian duanya, mengapa full frame lagi? Pertama adalah pengembangan hampir semua merek besar itu di full frame. Ini saya sudah tadi sudah bahas juga, ya. Jadi, memang seperti itu. Dan kemudian, eh, kalau kita perhatiin, hanya beberapa yang tidak memiliki sistem full frame, ya. Jadi, eh, itu hanya minoritas banget nih misalnya Fujifilm X itu dia kuat banget di APS-C lengkap banget kamera dan lensanya cukup lengkap ya kalau nggak ada yang perfect juga tapi yang paling lengkap Fujifilm X tapi dia tidak memiliki sistem full frame nah Pentax sama Olympus yang sekarang berganti nama jadi OM system tidak punya sisanya punya bahkan seperti perusahaan seperti Lumix yang fokus di Micro Fortress bersama Olympus itu punya sekarang L-Mount Alliance dengan Leica dan juga Sigma jadi punya karena L-Mount Alliance itu ya termasuk Big 3, Sony, Canon, dan Nikon yang kita tahu. Jadi um, artinya kita jadi ke depannya jadi aman kalau misalnya kita memilih uh, kamera kita itu basisnya full frame ya menurut saya seperti itu. Karena pengembangannya didukung oleh semua merek besar seperti itu. Alright. Nah yang lainnya gimana? Jangan berkecil hati dulu nih, jadi teman-teman yang kebetulan bukan menggunakan kamera di Goldilocks itu, yang sweet spot itu, ya adalah kamera yang menurut saya sudah jadi lebih ke spesialis, bukan serba bisa, bukan generalis, tapi lebih ke khusus, lebih ke spesial. Wah keren kan? Kamera kalian justru jadi spesialis gitu loh. Nah pertama adalah micro-fortress. Micro itu seperti Lumix yang saya pakai ini ya buat, buat live stream ini, ini keren untuk kalau misalnya teman-teman perlu yang tahan banting, yang uh, videonya unlimited, terus run and gun, kenapa? Karena stabilization nya kalau uh, image sensornya kecil stabilization nya bagus banget, kedua adalah um, dia juga tidak cepat panas dibandingkan dengan APS-C atau Full frame untuk sekarang ini, ya, mungkin kedepannya APS bisa jadi lebih bagus, ya, atau full frame bisa lebih anti panas, ya, nggak tahu kan teknologi berkembang terus, tapi sementara ini microfotos itu paling tahan untuk soal overheating, untuk soal run and gun stabilisasi, itu enak dan lensanya kecil-kecil, ya, itu yang menjadi keunggulannya. Tapi microfotos menjadi spesialis, tidak bisa menjadi mass market, karena ya, itu karena. Saya pikir orang-orang uh, yang suka dengan kondisi memotret atau video dengan kondisi yang low-light banget sering merasa kecewa. Kedua adalah micro-fortege dari Lumix misalnya. Uh, itu uh, sistem autofocusnya tidak secepat meskipun Olympus mengejar tapi tidak secepat yang misalnya yang sistem full-frame seperti sistem yang Sony, sistemnya Canon itu lebih terkenal. nggak tahu somehow autofocus menjadi sangat penting di dalam 5-10 tahun terakhir ini, jadi istilahnya pamornya agak sedikit turun. Tapi teman-teman yang membutuhkan untuk yang unlimited run and gun, video, atau menginginkan lensa-lensa yang ukuran-ukurannya kecil, nah ini Micro bisa menjadi pilihan, justru menjadi pilihan yang spesialis. Nah kemudian medium format, yaitu atau disebut juga kadang-kadang large format. Kenapa disebut large format? Karena dia ukuran sensornya lebih besar dari full frame ya jadi uh oh, lebih besar berarti kualitasnya lebih bagus dong jawabannya iya kalau kalian perlu detail perlu resolusi tinggi ya itu untuk kegiatan komersil untuk banyak cropping dan sebagainya medium format itu menjadi pilihan dari sejak dulu banget sejak 10 tahun yang lalu digital medium format waktu itu cuma 20 megapiksel 40 megapiksel itu menjadi salah satu yang perlu ada di dalam studio untuk foto produk, foto iklan, nah itu seperti itu. Nah sekarang ini uh, untuk kegiatan seperti itu karena uh, full frame sudah banyak yang memiliki sensor yang resolusi tinggi, 50 megapiksel, 60 megapiksel, jadi agak sedikit kegeser. Jadi medium format itu menurut saya masih sebuah kamera yang jadinya spesialis, yang tadinya menjadi wajib untuk fotografer studio profesional tapi sekarang menjadi bergeser menjadi lebih spesialis orang yang benar-benar perlu kualitas yang paling tinggi tapi eh, kelemahan dari yang medium format itu adalah saya perhatikan dia sulit mengejar soal kinerja karena ukurannya besar, datanya gede kalau misalnya mau foto sport misalnya itu sulit untuk menggunakan medium format pasti jedanya pas, dengan dibanding APS-C sama full frame pasti akan ketara banget perbedaan kualitas kecepatannya kecepatannya pasti kedodoran seperti itu dari autofocus atau foto berturut-turutnya itu agak sedikit berat ya dan kemudian kalau untuk video ya mungkin overheatnya karena kan sensornya besar itu generate heat ya panas yang luar biasa belum lagi ukuran lensanya dan satu lagi yang mencegah dia untuk jadi mass market produk mass market lebih ke spesialis karena harganya jadi kalau lensa-lensanya kalau teman-teman mau cari yang medium format dengan harga misalnya di bawah 5 juta ada nggak? Nah kalau di full frame pilihannya masih banyak. Tapi kalau untuk medium format, kalau lensa baru misalnya dari Fuji Film, dari Hasselblad, dari Leica S, wah jangan harap itu siapkan minimal puluhan juta bahkan ratusan juta. ya. Jadi itu yang mem membatasi uh, sistem medium format untuk menjadi kamera yang serba bisa gitu ya. Oke. Okay. Alright. Halo, Bu Yuse juga hadir ya. Ini sekarang kita bahas mencari kamera dan lensa ya yang serba bisa ya atau spesialis. Oke. Okay. Alright. Oke. Okay. Nah, contoh sistem medium format. Pabrikan yang membuat medium format adalah yang aktif ya Fujifilm GFX, Hasselblad X dan Phase One dan juga Leica S tapi agak kurang aktif Phase One juga nggak kurang aktif yang paling aktif sekarang adalah Fujifilm GFX dan Hasselblad X yang dimana saya baru dapat posternya nih ini 7 September 2022 ini ada live event katanya ada Hasselblad mungkin X2D ya Hasselblad itu terkenal luxury ya luxury item seperti Leica. Jadi mewah dan keren banget desainnya itu keren banget ya. Uh, nanti kita lihatlah gimana performanya apa kinerja yang ditawarkan oleh Hasselblad ini. Yang saya senang adalah masih ada company yang bikin medium format. Saya pikir semua format harus dibikin juga sih. Ya, meskipun ya misalnya dibanding dibandingkan dengan full frame dan APS-nya agak susah misalnya dalam hal tertentu tapi secara kualitas gambarnya kalau memang teman-teman ingin memaksimalkan serat benar-benar maksimal kualitas gambarnya tidak ada masalah soal kecepatan itu sesuatu yang menarik untuk dicoba oke okay. um, oke okay, nah sekarang kamera yang lebih spesialis lagi ya dari medium format itu ya macam-macam misalnya ada kamera compact seperti Ricoh ini sensornya APS-C tapi dia tidak bisa zoom nah dengan tidak bisa zoom itu ada itu juga udah bikin dia menjadi spesialis sigma DP dengan atau sigma yang eh, nanti lagi digarap ya yang full frame yang pakai foveon sensor. Jadi meskipun full frame kalau sensornya itu bukan Bayer type ya, itu misalnya bikinnya pakai foveon sensor yang tiga lapis. Nah, itu mungkin um, Agak unik sekali dan uh, punya kelemahan-kelemahan seperti ISO tingginya banyak noise meskipun full frame misalnya. Nah itu uh, tapi warnanya bagus banget. Nah ini menjadi kamera yang spesialis yang saya tunggu-tunggu. Tough kamera, kamera yang kalian banting-banting ya ke batu ke apa segala macam survive bisa uh, dibawa untuk uh, snorkeling misalnya untuk menyelam diving uh, tentunya dalam parameter tertentu itu masih bisa bertahan atau di kondisi yang sangat dingin sekali ya dia ya kamera taf kamera dari misalnya dari Olympus atau dari Ricoh itu saya pikir masih bertahan untuk orang-orang tertentu ya mungkin orang-orang yang uh, adventurer seperti itu atau bekerja di tempat-tempat yang memang um, sangat uh, kondisinya sangat sangat ekstrim seperti itu dan kemudian uh, drone atau aerial kamera itu juga termasuk jadi banyak sekali kamera spesialis yang mungkin kita tidak bisa kalau kamera spesialis biasanya kita tidak bisa punya satu kamera ini terus untuk jangka panjang cuma pakai satu kamera saya pikir eh, agak lacking ya jadi agak sayang kalau kita eh, cuma punya satu jadi mungkin kita punya eh, perlu punya tambahan yang serba bisa jadi eh, pertama mungkin saran saya adalah punya kamera yang serba bisa lensa yang serba bisa dulu dan kemudian baru disuplemen dengan sesuatu yang spesialis, yang uh, kita suka uh, karena mungkin ukurannya, bisa juga karena ya kebutuhan-kebutuhan khusus lah, misalnya uh, keadaan ekstrim dan sebagainya. Alright ya, yeah. jadi ya yeah, kalau misalnya kita uh, lihat komentar di sini, uh, Pak Kurniadi, ya udah kayak beli mobil kamera medium format, by the way apa masih ada kamera last format? kamera Rasmomat di era digital belum ada yang bikin karena ya secara ekonomi kayaknya mahal sekali kemungkinan orang yang eh, bakal beli juga sangat sedikit jadi kemungkinan pabrikan kamera tidak membuatnya karena alasan itu dan juga alasan kepraktisan untuk apa bikin kamera yang besar sekali gitu loh lah <gifat> ya ukurannya kayak sensornya aja kayak A4 gitu, ya kan? A4 gede banget boh kotak. Jadi bawahnya manggul gitu kamera. Jadi kayaknya udah nggak zaman lah gitu. Jadi mungkin agak sulit untuk kedepannya itu. Medium format aja pun sekarang nggak banyak pabrikan yang mendukung kan pengembangannya. Jadi itu yang uh, ini. Kemudian ada komen dari Pak. Um, tadi saya lihat ada komen dari mana nih Oke okay. Nah, ini eh, Pak Himawan misalnya punya FF dan APC sekaligus paling baik ya, best of both world katanya, full frame untuk foto-foto yang serius, APC untuk street dan travel ya, karena ukurannya. Oke. Okay. Masuk akal ya. Oke, okay. oke, okay, kita lanjutin lagi. Nanti baru kita ngobrol-ngobrol lagi, dan kalau ada pertanyaan, silakan bisa ditulis di live chatnya, ya. Nah, um, kamera ini, pabrikan kamera, membuat kamera yang generalis dan spesialis itu memang sesuatu yang. Uh, untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Jadi tapi kadang-kadang kita juga belum mengerti benar nih, maksudnya ini kamera yang kita pilih itu sebenarnya generalis atau spesialis. Makanya saya bantu untuk supaya teman-teman bisa uh, menentukan nih yang mana yang generalis, yang mana yang spesialis. Nah sebenarnya yang paling jelas itu adalah uh, Sony. Sony itu waktu mengeluarkan Sony Alpha 7 dia mengeluarkan tiga jenis. Pertama adalah Sony Alpha 7 saja, tidak ada embel-embel apa-apa. Nah itu adalah kamera generalis, artinya kamera yang ya serba bisa, tidak terlalu mahal, tapi kalau mau diajak spot fotografi bisa, untuk landscape bisa, tapi dia tidak maksimal untuk semuanya gitu, tidak tidak expert dalam semuanya. Nah kalau misalnya ada embel-embelnya seperti Sony A7S misalnya, itu untuk video dan kalau ada R resolution itu untuk kayak seperti foto landscape gitu yang membutuhkan detail yang sangat tinggi atau foto produk, foto komersil untuk iklan. Nah biasanya A7R dan sekarang udah generasi keempat ini 60 megapiksel sedangkan A7S itu 12 megapiksel. Nah saat Sony pertama membagi uh, ininya kameranya menjadi ada yang general dan spesialis. Banyak orang terkecoh. Banyak orang berpikir yang paling baru, yang paling mahal itu yang terbaik. Jadi banyak sekali yang membeli A7s untuk kebutuhan fotografi gitu loh. Jadi karena A7s itu paling mahal waktu itu, padahal A7s itu untuk fotografi hanya e, memiliki 12 megapiksel dan dia expert di dalam low light. Nah sekarang yang dipakai yang, dipak e, yang Pembelinya menggunakan kamera A7S ini untuk foto travel family. Nah ini jadi nggak nyambung kan misalnya antara uh, keputusannya. Jadi itu yang teman-teman mesti perhatikan. Jadi kalau yang general purpose yaitu A7S nah, karena si Sony Sony itu sangat sukses membedakan antara generalis kemudian spesialis video dan spesialis untuk Fotografer uh, yang lebih serius dalam urusan detail dan uh, apa profesional, maka uh, yang lainnya juga ikutan. Contohnya, misalnya Lumix. Lumix itu, misalnya, ada Lumix S5 dan S1. Ini dua untuk yang generalis. Nah, Sony sebenarnya juga yang generalis ada dua: Sony Alpha 7 dan Sony Alpha 1. Tapi perbedaannya adalah Sony Alpha 7 lebih murah, Sony Alpha 1 itu adalah versi yang lebih mahalnya seperti itu. Nah kalau Lumix juga sama, Lumix S5 itu adalah versi yang compactnya, yang yang ukuran kecilnya. S1 itu versi yang bodinya lebih kokoh, lebih besar seperti itu. Nah kemudian yang Nikon juga Z5, Z6 itu termasuk multipurpose. Canon hampir semua kameranya dari RP, R dan R5 itu semua generalis. Saya pikir karena tidak menonjol di salah satu hal. Nah, cuma bedanya harganya beda-beda. Canon itu Um, itu biasanya kameranya itu ya mereka sesuaikan dengan budget uh, yang mau beli. Jadi istilahnya um, mereka itu setiap harga ada. Jadi waktu, jadi toko-toko paling seneng stok Canon, kenapa? Karena masuk ke toko itu, terus kalau misalnya uh, yang mau beli tanya misalnya, ada gak kamera 5 juta? Ada nih Canon ini. Ada nggak kamera 7 juta? Ada nih Canon ini. Ada gak yang 50 juta? Ada di Canon. 100 juta ada juga di Canon. Jadi Canon itu dia tuh semua kamera generalis, kebanyakan cuman dia memberikan harga yang berbeda-beda dengan fitur yang berbeda-beda tergantung harga yang dibayarkan seperti ini, supaya ya yang ter yang yang tidak diskriminasi, tidak hanya orang yang punya duit banyak doang yang bisa masuk ke fotografi itu tujuannya ya seperti itu. Nah, kalau kalau eh uh, kita lihat juga kalau Canon ya bukan hanya semua generalis, ada juga yang misalnya Canon EOS R3. Nah, ini kamera ngebut. Ini kamera profesional yang ya um, ukurannya gede hanya uh, yang spesialis biasanya yang beli. Dan kemudian uh, kalau kita lihat dari segi Fuji Film, Fuji Film itu juga ada kamera yang spesialis untuk speed ya, yang yang Alpha 9, R3 dan XH2S ini ketiga-tiganya adalah untuk speed atau kecepatan tinggi dan juga bagus untuk video biasanya karena frame ratenya cepat karena mereka menggunakan sensor yang namanya teknologi stack sensor ya seperti Alpha One juga tapi Alpha One itu lebih ditujukan untuk generalis tapi yang e, palu apa aja bisa tempat harga yang dibayarkan lumayan hampir 90 juta ini oke dan yang lainnya masih ngisi-ngisi lah ya istilahnya nggak semua pabrikan kamera selengkap Sony di kamera mirrorless-nya Ya, itu ya, uh, infonya. Mantap ya. Ya, demi-demi supaya kalian enggak salah beli ya. Alright, thank you ya untuk trik online ya. Bersemangat terus. Oke. Okay. Jarak ada, user generalis terus pakai kamera spesialis. Ada yang salah berarti ya. <laughs> ya, mungkin kamera spesialis beberapa. Jadi, kalau mis tergantung uh, jarak adanya, Motretnya kapan? Motretnya apa? Bawa kamera, jadi gitu aja sih. Atau mau kamera generalis ya, bisa juga. Gak masalah sih sebenarnya. Alright, thank you. Kita lihat lagi ada apa. Nah, oke okay, itu tentang kamera. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan dituliskan di live chat ya tentang kamera. Kita akan bergerak ke lensa ya. Nah, kalau soal lensa ya jelas banyak sekali yang bertanya ya. Lensa apa yang bisa untuk semua keadaan? Karena saya nggak mau ganti lensa, saya nggak mau beli lensa baru, ya, saya nggak mau uh, tas saya penuh, saya nggak mau lemari saya penuh dengan lensa. Jadi ya sapu jagat jawabannya atau lensa all around, apa saja bisa. Nah paling kita cari kalau misalnya yang uh, full frame kita cari yang 2.4 105 kurang lebih. Jadi mencakupi lebar dan tele di micro voltage 1250 di APS-C 1670 atau lebih panjang lebih bagus. Nah, bukan relatif besar ya, itu merupakan bonus. Biasanya kalau lensa sapu jagat ada satu kekurangan yang utama yaitu bukaan lensanya enggak enggak besar. Sehingga waktu kalau kita motret atau ambil video di tempat gelap itu adalah suatu masalah biasanya. Jadi all around itu kalau lensa itu punya masalah di kondisi gelap. Kalau kondisi terang No problem. Misalnya untuk travel, jalan-jalan family, landscape, nggak masalah lah uh, tentang ini. Nah, contoh Tamron 18-300 mm. Nah, ini um, lensa yang bisa lebar tapi bisa zoom panjang banget. Terus kemudian itu untuk APS-C. Kalau yang full frame Tamron 28-200 mm. Nah, ini bukannya sedikit lebih besar nih di ujungnya f 2,8 lumayan banget. Dan kalau yang Tamron 18-300 dia bisa um, fokus sangat dekat sekali. Kita lihat ini, jadi kayak semi-semi makro juga di bukaan yang uh, di fokal yang 18 mm. Jadi bisa dibilang ya sapu jagat juga ya, jauh dekat bisa gitu, ya kan? Seperti itu. Itu yang mungkin teman-teman bisa uh, pertimbangkan. Nah, uh, soal hasilnya memang hasilnya tidak akan sedetail kalau misalnya kita pakai lensa yang lebih spesialis, ya. Daripada lensa yang bisa zoom begitu jauh, tapi untuk travel seperti ini, untuk foto ya, contohnya sebelah kiri, saya foto pemandangan Borobudur dari jauh ya, dengan kamera yang APS-C yang sudah cukup berusia juga lah, udah usianya udah mungkin sekitar 7 tahunan, Sony Alpha 6000, Nah, ini ya lumayan oke, meskipun keadaannya sangat berkabut dan ya, akibatnya jadi pagi-pagi sekali muncul artefak-artefak seperti ini tapi setidaknya detail dari Borobudur ini masih kelihatan jadi yang ini sebelah kiri ini um, adalah foto saya dengan 300 mm jadi jauh sekali nih kalau teman-teman pernah pergi ke Pucuk Setumbu ya kalau teman-teman tinggal di Jawa Tengah pasti tahu tempat ini dan ini jauh sekali dan ini 300 mm dan sebelah kanan adalah crop dari crop dari hasil ini jadi masih masih ada detailnya seperti itu dan kemudian ini contoh lagi eh, kalau teman-teman suka traveling dan kemudian dipagarin teman-teman tidak bisa lebih dekat ya mungkin harus melihat eh, ingin melihat ukiran apa sih sebenarnya yang ada di candi ini tapi tidak bisa mendekat lagi nih ini candi mendut ngomong-ngomong ya otomatis kita bisa minta bantuan eh, zoom ya seperti teropong seperti itu kita zoom ke 300 kemudian kita foto aja nanti kita akan bisa melihat detail yang tadinya ada di sini kan jadi lumayan banget tuh untuk untuk travel seperti itu dan juga uh, bisa juga untuk foto uh, dari kejauhan misalnya ada interaksi antar anak ini lagi mainan sama uh, merpatinya ini ya ini sebenarnya ambilnya dari jauh ya cukup jauh 200 mm seperti itu uh, itu masih bisa dan ada sedikit pemisahan karena focal lengnya tapi tidak bisa sampai latar belakangnya nggak bisa blur banget seperti itu nah e, contoh lain lagi Tamron 18-300 untuk foto potret yang seperti kiri ini dan e, kalau di crop itu hasilnya seperti yang di kanan jadi fokusnya di mata jadi maksudnya gini lensa sapu jagat kalau misalnya dulu ya yang dulu banget itu kualitasnya itu e, menurut saya kurang kurang oke okay, ya kalau kalau dulu karena e, di era DSLR misalnya kita punya lensa 18-200 atau 18-300, kita zoom ke 200 atau ke 300, kita foto. Hasilnya itu agak sedikit kayak berkabut gitu, kayak enggak, enggak tajam maksimal seperti itu. Tapi seiring dengan teknologi yang lebih meningkat gitu dari kamera dan lensanya, saya mendapati bahwa kualitasnya meningkat gitu, kayak Tamron 18-300. Ini ngomong-ngomong live show ini tidak disponsori oleh Tamron ya, cuman saya sering review. Teman-teman boleh nonton motret di Borobudur dengan Tamron 18-300. Nah itu saya mendapati kualitasnya meningkat ya, meskipun belum sempurna tapi ya lumayan banget. Dulu saya pikir kalau untuk dapat foto yang tajam itu harus pakai lensa fix ya yang tidak bisa zoom, tapi sekarang lensa-lensa zoom yang mirrorless itu Uh, sudah lebih baik. Tapi ada satu masalah lagi nih, seiring dengan kualitasnya meningkat, lensa sapu jagat yang yang tadinya biasanya di era DSLR itu 3-4 juta kita bisa bawa pulang ya. Sek sekarang yang 18300 itu harganya kalau enggak salah 11 juta ya. Sorry kalau salah ya. Itu harganya kayak 11 juta itu kan nggak enggak murah juga. Itu sama seperti kalian beli Uh, kamera baru ya, seperti itu ya. Jadi ya itulah uh. yang uh, ininya. Oke, okay, thank you ya. Oke okay, ada yang komen, Halman, Canon ibarat Nokia zaman dulu ya, hampir semua user pernah pakai ya, karena harganya mau dari yang basic banget ada, mau yang mahal banget ada. Jadi memang benar-benar kamera rakyat lah gitu ya dan harganya kalau kita bandingin speknya dia biasanya lebih murah dibandingin sama Nikon, Nikon selalu sedikit lebih mahal karena ya masuk akal kan kadang-kadang feel Nikon itu agak lebih premium, lebih istilahnya apa ya? Kalau misalnya mobil mungkin persaingan Toyota dan Honda ya. Kayak misalnya Honda Jazz itu sama Yaris. Honda Jazz kan selalu lebih mahal ya kayak gitu. Tapi saya nggak tahu, saya nggak pakar dalam otomotif tapi Kira-kira feeling saya seperti itu. Ya Toyota itu lebih mirip Canon sih, menurut saya. Tapi yang kalau yang Nikonnya saya nggak tahu, mungkin Honda ya mungkin. Ya kurang lebih gitu. Alright. Nah sekarang saya mau tunjukin juga contoh yang lensa yang tidak sesapu jagat yang Tamron, tapi misalnya yang ini termasuk baru juga uh, lensa Fujifilm X 18-120mm f/4 dan ini um, contohnya kalau di 18 mm um, si isan e ya kecil masih kecil karena lebar sekali isan e cukup jauh dan kita bisa zoom ke 120 ini enaknya tanpa mengganti lensa kita bisa zoom 120 mm itu ekuivalen di full frame itu 180 mm kalau kita pasang sih Jadi lumayan jauh tapi uh, kita lihat uh, menjadi lebih jelas. Jadi kita nggak perlu Uh, apa berdebat mana yang lebih bagus yang kiri atau yang kanan tapi uh, dengan hanya sekali swipe swipe gitu kita <laughs> maksudnya dia sekali putar gitu kita bisa dapat yang lebar sekali terus kemudian kita bisa dapat yang lebih uh, tele ya seperti itu dan kemudian kalau kita merasa yang tele itu terlalu sempit ya ini terlalu sempit nih saya pengen lihat pemandangan atau uh, pohonnya juga ya kita bisa putar ke 90 mm ini ekuivalen dengan 135 tanpa harus mengganti lensa ke 135 itu enaknya lensa zoom dan kalau lensa-lensa zoom yang bagus yang sekarang-sekarang ini ya kita nggak terlalu khawatir dengan uh, ketajamannya jadi ya udah pakai aja sesuai dengan kreativitas masing-masing jadi 90 mm ternyata dengan uh, potret saya lebih suka yang ini karena pohon ini ngeframing si isan nih, ya kan? Terus ada bayangan, jadi simetri dan framing, ya. Framing dan simetri itu biasanya di dalam komposisi kalau kita padukan, ya itu uh, biasanya menimbulkan efek yang bagus, ya. Kayak saling komplement, gitu loh. Simetri dan uh, framing, ya itu ya. Dan refleksi, refleksi, ya. Refleksi maksudnya pantulan seperti itu. Oke, mantap ya. Nah ini ada komen misalnya kalau pengen repot bawa tiga lensa fix 35, 50, dan 90 mm. Soalnya lensa zoom yang udah ada fogging masih tajam. Nah ya itu kalau misalnya kita tadi misalnya foto yang seperti isan kita mau lebar, kita mau yang tele, kita mau yang sedang. Kita biasanya kalau pakai fix kita harus ganti-ganti dan waktu itu ya kalau si isannya lagi senewen misalnya udah jalan jauh kakinya udah udah pengen santai itu kita ganti lensa dia bisa ngomel-ngomel, oh lama banget udah foto saya belum gitu ya. Tapi kalau dengan lensa sapu jagat kita tinggal zoom in zoom out doang gitu enaknya seperti itu sih. Ya pengalaman saya. Ini jadi curhat lagi nih. <laughs> si Isa dilibatkan terus di setiap live show jadi. Oke okay, sorry ya. Oke, okay. nah sekarang lensa yang generalis kan udah dibahas ya, itu ya lensa yang bisa zoom panjang gitu ya. Tapi ada juga lensa spesialis, eh, maka eh, lensa spesialis itu juga good to have. Juga, kalau kita eh, sudah punya lensa yang generalis, misalnya, atau kita mau repot, ya, misalnya. Nah, lensa fix yang tidak bisa zoom itu semua ter, eh, bisa dibilang itu lensa spesialis. Ada lensa yang lebih spesialis lagi daripada yang lain, seperti contohnya lensa sigma 20 mm 1,4. Ini lensa baru diumumkan untuk mirrorless, untuk Sony dan L-Mount nah bentuknya ini, ini sangat spesialis lensa Sigma 20mm ini saya dengar kabar bahwa 20mm ini sangat populer untuk fotografer um, astrofotografi astrofotografi itu uh, untuk foto bintang-bintang di malam hari yang luas itu suka menggunakan 20mm dan 1,4 nya itu akan sangat membantu ya, Kecuali kalau uh, di malam hari cahayanya sangat sedikit hampir gak ada cuman cahaya bintang itu yang perfect ya enggak ada polusi cahaya itu yang paling bagus tapi memang saya dapat input juga dari teman-teman bahwa di Indonesia mungkin le perlu lebih lebar dari itu kalau kita keluar negeri ke utara ke selatan 20 mm itu udah udah ideal banget di Indonesia tergantung kondisi dan situasinya tapi menurut saya ini sangat spesifik banget untuk astrofotografi dan uniknya cuma Sigma aja kalau yang Nikon dan Canon itu jarang bikin lensa 20 mm dengan 1,4 untuk keperluan astrofotografi ini makanya bisa dibilang hampir bisa menjadi bisa dibilang orang yang beli lensa itu mungkin uh, pasti suka astrofotografi sendiri banyak. Nah, lawa 24 mm. Nah, ini lensanya ini lucu banget kan. Jadi panjang banget dan ini uh, water shield ya. Jadi jadi kalian bisa masukin ke akuarium untuk mungkin hewan-hewan laut atau ikan gitu ya kalian bisa masuk untuk foto yang masukin ke yang sangat tempat-tempat yang sangat sangat sempit atau gimana. Nah, ini uh, makro bisa dekat banget. Kemudian uh, F14 lucu ya bukan 1, 4, 1,4 jadi perlu pencahayaan yang cukup banget. Terus lensa Ascho astrohori ya Astrohory ini susah disebutkannya. 85 mm F2,8 tilt ini baru di review uh, oleh saya di Info fotografi Channel yang belum nonton bisa nonton. Ini juga lensanya aneh karena bisa tilt dan dia juga bisa makro. Jadi sedikit um, sedikit cerita ya tentang lensa tilt shift ini. Saya juga um, baru cobain juga terus terang karena saya kan bukan fotografer uh, arsitektur ya. Kalau arsitektur tuh perlu banget tilt shift ya katanya. Tapi ini lensanya eh uh, astro Hori ini bukan lensa uh, tilt shift. Dia cuma lensanya tilt ya, cuma bisa dimiringin tapi tidak bisa digeser uh, dan tapi lumayan pertama menurut saya 85 mm atau 90 itu cukup ideal untuk makro ya, kalau untuk full frame ya. Cukup ideal untuk makro. Kalau misalnya terasa ter masih terlalu dekat dengan subjek eh uh, teman-teman bisa pakai APS-C mode jadi bisa di cropping di bagian tengahnya itu masih oke okay banget. Yang ini full frame kopi itu kecil banget ya, ukurannya sangat kecil. Jadi ini bisa sangat detail kalau di zoom, di perbesar itu bagian-bagian ini masih masih sangat jelas. Ya kualitasnya bagus lensa ini. Dan kalau misalnya detail apa yang terjadi? Nah ini sedikit sharing aja. Nah kalau kita tilt, ini hasilnya agak unik di sini. Kalau teman-teman lihat. Biasanya kalau bokeh, kalau ruang tajam itu, kalau kita fokus ke sini, satu biji kopi ini, yang fokus itu akan sejajar kan, yang ini yang sejajar. Jadi yang e, lihat kursor saya kan, ini yang paralel sejajar. Yang depan dan belakangnya akan blur. Tapi ini kalau kita lihat yang yang tajam ini miring dia. Yang yang tajam ini ini terus dia miring diagonal ke sini. Diagonal. Jadi bukan sejajar seperti ini tapi dia diagonal nah ini kan sesuatu yang tidak bisa di achieve ya tidak bisa didapatkan kalau misalnya kita pakai lensa makro biasa aja gitu kalau kita foto makro biasa aja ya ya begini nah dengan saya tilt saya miringkan lensa itu uh, itu uh, dia punya ruang tajam itu berubah diagonal seperti itu jadi ini biasanya digunakan untuk foto makanan misalnya bayangin kalau misalnya kita punya Uh, foto Sushi misalnya Sushi atau apa kita jajarin diagonal gitu jadi uh, kalau misalnya pakai lensa biasa kalau untuk supaya susinya dari depan belakang itu tajam ya dia secara diagonal itu kan kita perlu berapa F16 F20 itu belum tentu tajam semua tuh tapi dengan adanya lensa tilt shift kita bisa bikin uh, uh, subjek yang kita letakkan secara diagonal itu menjadi tajam ya seperti itu jadi itu sesuatu yang menarik di f 2,8 ya di f yang terbesarnya atau eh, kita bisa tutup sedikit misalnya kita mau eh, depth of field lebih tebal misalnya produk kita lebih lebih eh, kecil ya kadang-kadang kalau semakin kecil ukurannya semakin harus eh, bukanya harus dikecilin seperti itu. Jadi itu sedikit sharing, ya sharing dan teman-teman kalau penasaran dengan lensa yang sangat spesialis ini, teman-teman bisa nonton review yang Astori. Dan tentunya lensa yang 85 mm itu sebenarnya uh, bisa dibilang jadi generalis ya bisa untuk foto makanan, makro, serangga dan juga bisa foto untuk foto potret ya. <laughs> jadi bisa juga untuk foto, uh, foto potret, bisa foto. Close up ya, seperti ini karena bisa fokus cukup dekat, bisa close up cuman matanya doang. Teman-teman bisa karena bisa dekat sekali, jadi cuman dia manual fokus aja. Jadi yang bikin dia spesialis tidak bisa untuk segala hal ya, seperti itu. Alright ya, itu sharingnya. Nah, ini saya kasih contoh juga, ini uh, sigma 20 mm 1,4. Jadi fotografer-fotografer yang biasa menggunakan 20 mm. 1,4 ya foto-foto bintang ya mereka senang foto landscape seperti itu keuntungannya adalah lensanya bintang-bintang yang di ujung-ujung ini kalau dia spesialis dikoreksi untuk astrofotografi itu tetap bintangnya bintik-bintiknya tetap titik-titik gitu sedangkan kalau misalnya yang um, yang tidak dioptimisasi untuk itu nanti kita akan lihat koma ya yaitu uh, yang bintang-bintang yang di ujung-ujung frame itu akan bentuknya kayak ada komanya, jadi bukan bu titik lagi, jadi kayak ada garisnya, garis panjang ke bawah, kayak koma gitu. Nah itu semakin jelek lensanya atau tidak teroptimisasi untuk itu, maka semakin panjang komanya. Kalau yang ini tetap yang ujung-ujung itu lebih, ya mungkin koma ada tapi lebih lebih pendek atau lebih mendekati titik. Itu kelebihannya, jadi lebih spesialis ya. Ya, jadi spesialis kita jadi butuh beberapa, jadi tidak menjadi tidak murah. Intinya seperti itu, sebenarnya generalis yang paling murah terjangkau buat kita bisa segalanya. Tapi kalau kita nanti ke spesialis, kita memang harus spend lebih banyak untuk itu. Tapi ya, kalau memang kita ingin membuat fotonya lebih stand up, lebih beda daripada biasanya dan kebutuhan khusus, maka kita siapkan untuk mencari lensa spesialis. Jangan salah beli juga lensa. Yang semacam apa, yang ini dan info fotografi tentunya akan membantu teman-teman bisa tanya lewat komen dan sebagainya. Oke, okay. oke. Okay. Nah, informasi semacam ini ya tersedia berkat dukungan teman-teman member. Jadi tidak uh, tidak bosan-bosan saya mengingatkan teman-teman yang ingin membantu info fotografi bisa join ya dan kemudian bisa pilih mau dukung kopi hitam atau es kopi gula aren supaya setiap minggunya tetap lancar mudah-mudahan <laughs> seperti ini ya ini hari ini lumayan dan yang nonton sekarang live 129 karena koneksi stabil jadi sangat penting sekali ya koneksi stabil itu supaya orang-orang yang datang juga betah ya thank you banget bagi teman-teman yang stay di sini dan kemudian kalau teman-teman ingin kontribusi secara langsung bisa lewat sosial bus info fotografi bisa di deskripsi teman-teman bisa linknya untuk bisa Kasih pesan atau pertanyaan ya? Nanti, kalau saya masih live, saya akan bacain. Tapi, kalau sudah uh, selesai live-nya, nanti saya akan bacain di live yang uh, minggu depan. Atau, teman-teman bisa juga jalan-jalan ke info fotografi karya karsa. Di situ juga bisa memberikan tips, bisa memberikan pesan, dan mendukung info fotografi dengan membeli panduan-panduan e-book, ya, untuk beberapa kamera yang kita punya dan kita. Tulis bersama Mas Erwin. nah itu bisa membantu teman-teman juga dalam mengenal kamera kalian dan juga untuk membantu info fotografi. Alright, dan saya mau ngumumin satu lagi sebelum kita ke sesi tanya jawab ya, karena di sesi tanya jawab itu, teman-teman silahkan bisa tanya saya tentang kebingungan kalian, misalnya lagi cari kamera atau pertanyaan general lah tentang fotografi juga oke. Okay. Nah, saya mau mengumumkan bahwa saya akan mengadakan workshop potret fotografi dengan biaya yang menurut saya. Sangat terjangkau bagi teman-teman yang di Jakarta. Lokasinya ada di Wita.com. Kita akan um, mencoba beberapa jenis uh, lensa yang um, tujuannya untuk melihat karakter-karakter bokehnya. Jadi, teman-teman, kalau nonton banyak nonton review-review di Info Fotografi, terutama lensa-lensa Falklander, karena Falklander itu yang mensponsori kegiatan ini, maka... Um, Teman-teman, lihat latar belakangnya yang bokeh-bokeh uh, yang di belakangnya itu berbeda-beda. Jadi, uh, kita akan hands on, kita akan coba karena ini sifatnya workshop. Teman-teman, bawa kamera masing-masing, kalian bisa nanti cobain lensa filenar um, yang tersedia atau udah punya. Kita bisa foto-foto uh, bareng juga. Jadi, ini silahkan kalau uh, tertarik bisa ketemu eh, tatap muka dengan saya ya. Itu menarik sekali teman-teman bisa registrasi aja. Kalau atau ada eh, perlu info atau apa silakan registrasi di sini. Jadi bukan registrasi di Isan ya. Jadi jangan salah paham ini adalah eh, acaranya Witacom sama Fightlander Oke. Itu aja. Kemudian info fotografi sendiri ada kegiatannya juga ya. Jadi teman-teman bisa lihat infofotografi.com kemudian cek di kursusnya ada kegiatan apa seperti hari ini ada mentoring cityscape. Saya tadi baru lihat Mas Erwin baru lewat dia baru selesai cityscape hari ini. Katanya cerah aman ya tanya. Oke. Okay. Oke, okay, thank you untuk teman-teman yang selalu mendukung uh, mengikuti acara uh, infofotografi. Acara yang terakhir dari live show ini saya masih punya waktu sekitar 20 menit ya. Nah, teman-teman bisa Tanya-tanya di bagian chatnya. Kalau misalnya sudah gak ada, nanti saya bisa akhiri. Tapi yang tentunya karena live chat ini penting banget, nanti saya berusaha supaya jangan ada yang terlewat. Kalau ada yang terlewat, teman-teman bisa komen lagi. Nanti saya akan jawab setelah offline. Ya. Jadi ini sekarang acaranya lancar ya hari ini ya, San Lumayan. Oke, tanya jawab ya. Oke, sekarang saya buka. Tapi sebelumnya. Karena sudah satu jam, ya, ngoceh ngoceh, maka kita minum kopi kiriman pemirsa member-member dulu. Hmm? Oke, okay. alright, sehat-sehat um, semuanya supaya bisa landscape fotografi, ya. Perlu banyak tenaga, ya. Perlu banyak jalan, perlu ngangkut tripod. Jadi, benar, pertama adalah sehat selalu. Itu yang paling penting. Alright kita lihat dari bawah ya soalnya yang dari atas udah banyak banget ya jadi tapi saya akan scroll ke atas juga sih nanti Judianto Edi lensa Canon yang bagus untuk foto makro nah uh, Canon yang kameranya apa nih kameranya DSLR atau mirrorless kalau kamera DSLR saya ada satu lensa atau mirrorless uh, lensanya kalau nggak salah kalau Canon 100mm f2.8 100 mm F2,8 makro itu lensa lucu dulu. Dulu, eh, isan kamera pertamanya adalah kamera Canon DSLR 650 d ya. Itu eh, sebelumnya 550D juga, ya. Itu salah satu eh, kamera pertama, dan kemudian lensa makronya. Eh, dulu dia suka makro, pertama kali belajar fotografi. Nah, saya beliin 100 mm makro, dia sangat senang sekali. Dia senangnya karena dua hal pertama fotonya bisa sangat bagus dia tidak perlu terlalu dekat dengan serangganya apalagi dipasang di kamera APS-C itu jadi 160 mm itu satu dan kalau nggak salah kalau mirrorless yang RF itu juga udah ada juga yang kedua ini lebih lebih menyenangkan dia lagi nih waktu dia beli dia beli 7 juta terus kemudian setelah beberapa tahun harga barunya naik menjadi 11 juta jadi saat dia jual, dia jual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya, bayangin. Nah, itu yang bikin dia senang tuh. Yang bikin dia ngamuk adalah ya saya biasanya. Yang saya biasanya beli lensa atau kamera, beli 10 juta, pas dijual 7 juta, 6 juta gitu. Apalagi ada yang nawar-nawar gitu. Pemirsa nawar, ya udahlah kasih lebih murah gitu ya. Tapi kalau kalau Isan itu yang 100 makro. Jadi menurut saya itu Canon 100 makro itu punya menariknya lensa itu punya apa staying power ya. Setelah berapa tahun itu harganya masih bagus. Saya nggak menjanjikan semua akan terjadi seperti ini. Nanti pada beli lensa Canon semua yang makro itu. Jadi misalnya saya nggak tahu masa depan bisa naik atau turun. Tapi lensa tentunya lebih lebih harganya lebih bertahan daripada uh, ini. Oke. Okay. Oke, okay, thank you Aming atau Andrew ya, Andrew yang udah hadir. Nah, ini udah udah ada yang komen juga. Kemudian penasaran sama Filtrox ya, terakhir ini ya bikin lensa yang sangat lebar untuk uh, mirrorless ya. Jadi itu uh, mungkin satu-satunya lensa yang lebar sekali ya. Jadi kalau misalnya perlu yang spesifik sampai selebar itu mungkin jawabannya Filtrox. Oke, okay, um 1240 mm ya ini termasuk yang cukup praktis ya untuk uh, landscape uh, untuk macam-macam ya ini termasuk lensa lensa yang ya, untuk macam-macam ya untuk untuk generalis lah ya. Kemudian oke, okay, um, lensa baru cenderung cerah dan tajam, lensa jadul cenderung tebal ya maksud tebalnya gimana nih ya. Oke, okay. alright. Canon DSLR tipe berapa yang bagus? Nah, sebenarnya banyak banget yang bagus, tapi salah satunya yang hmm. naik daun ya, yang banyak ditonton di info fotografi itu Canon 90D. Sepertinya itu kamera DSLR yang ya cukup baru, maksudnya di DSLR itu paling terakhir kayaknya. Salah satu yang paling terakhir dan harganya nggak terlalu mahal, 90D, uh, fiturnya lengkap. Uh, Kasim bisa lihat Uh, reviewnya di info fotografi. Tapi uh, kalau tanya saya secara terus terang, saya bilang sih kalau Canon itu pengembangannya lebih ke mirrorless, yang EOS R ya. Jadi udah nggak ke DSLR lagi. Jadi saran saya sih sebenarnya untuk jangka panjang, Kasim ini bisa mengikuti uh, ininya pengembangannya ke EOS R itu. Alright, um, oke. Okay. Alright, oh lama ya, lama gak join live ya, thank you. Ahmad Syakir, ini mudah-mudahan nanti ada, ya kan, tergantung lihat uh, ininya, pantau terus ya. Kemudian, ya, Mak Joseph, contoh astrofotografi Sigma dipasangkan A7S 3 iya, yep, karena low light nya jadi ini sangat spesialis nih ini lensa spesialis Sigma 24 20 mm 14 dipasangkan dengan kamera spesialis untuk astrofotografi astrofotografi adalah itu sendiri adalah jenis fotografi yang sangat sangat spesialis sekali gitu ya bukan berarti nggak bisa difoto dengan kamera generalis tapi kalau mau the, the, the bestnya begitu oke okay. alright jarak ada. Kalau pakai tilt shift, apa efeknya sama dengan fungsi transform? Kalau di Lightroom foto bisa presisi, tapi mesti crop tidak sama ya. Jadi kalau yang kalau yang shift itu dia udah otomatis enggak perlu crop, gak perlu di, maksudnya dia tidak men skew ini dia langsung udah itu udah udah lurus sendiri gitu. Jadi beda. Jadi tetap uh, nggak sama. Jadi kalau misalnya ada tilt-shift sebenarnya lebih bagus karena setidaknya kita tidak berkurang resolusinya. Tapi bukan berarti profesional kadang-kadang juga agak sedikit tanda kutip, agak curang dikit kalau dia tidak membawa lensa tilt-shift atau tilt-shiftnya, eh shiftnya udah mentok nih karena ada batasan yang nggak bisa, nggak bisa seenak, se, segampang itu juga ya meluruskan sesuatu yang sangat tinggi misalnya nah itu kadang-kadang agak sedikit curang-curangin di Photoshop atau di Lightroom juga eh, saya perhatikan ada juga cuman eh, efeknya eh, berbeda ya setahu saya ya gitu ya oke okay. eh, lensa ultrawide dan fisheye apakah pasannya sudah sepi kok nah ini pertanyaan bagus ini kedua adalah lensa yang dua-duanya adalah lensa yang cukup spesialis yang fisheye itu um, kayaknya peminatnya nggak terlalu banyak Kenapa nggak terlalu banyak? Ya saya pikir karena bentuknya aneh juga. Jadi itu kadang-kadang e, bisa booming lagi, tapi kemudian redup. Sekarang ini sih nggak terlalu banyak ya e, yang, yang menyukai efek seperti itu. Ya mungkin harapannya fisai itu bisa lebih populer. Kalau misalnya kamera Insta 360 e, derajat itu populer, misalnya banyak yang sharing, terus orang melihatnya, oh. Cembung seperti ini menjadi normal, yang menjadi sesuatu yang biasa. Nah mungkin fish orang lebih bisa uh, menerima fish eye atau ultrawide karena ya uh, selama ini saya tunjukin foto-foto yang pakai ultrawide orang akan orang langsung komennya begini, lah ini gedungnya kok bisa jadi cembung seperti ini atau orangnya mukanya kok jadi karikatur atau jadi kayak komik begini, <laughs> jadi kayak gede gitu kepalanya. Nah itu sesuatu yang uh, sulit uh, untuk diterima orang masyarakat umum gitu. Ya. Yep. Oke, okay, kalau um, Sony Alpha 6400 menurut saya sampai saat ini juga teknologinya masih oke okay sih, masih aman untuk uh, foto terutama fotografi. Kalau misalnya kebanyakan uh, video itu Sony ZV-E10, ZV-E10 itu lebih cocok karena e, dari desainnya dan juga layarnya itu bisa lipat ke samping, terutama teman-teman yang suka vlogging atau melihat diri sendiri, melihat e, f, e, apa, melihat e, LCD-nya bisa diputar-putar, bisa low angle, bisa high angle segala macam, lebih lebih fleksibel sih daripada kalau yang Sony Alpha 6400 yang hanya bisa flip ke atas dan waktu kita flip ke atas kita sulit untuk memasang mikrofon atau aksesoris di atasnya seperti itu. Tapi itu kalau untuk foto video termasuk oke okay sih, termasuk sweet spot ya, tidak terlalu mahal dan masih um, oke. Okay. Alright, kita lihat lagi ada, pertanya ada uh, pertanyaan. Pendapat tentang lensa 85 mm 1,8 ini adalah lensa untuk biasanya potret ya, spesialis untuk potret. Menurut saya ini lensa yang tidak terlalu mahal ya, tidak tidak terlalu mahal tapi kalau teman-teman suka potret, ini sesuatu yang sweet sweet spot ya. Jadi dia ringan, hasilnya tajam, latar belakangnya bokeh. Jadi autofokusnya juga lumayan cepat. Jadi istilahnya no complain gitu. Kalau lensa 85 1,2 nah itu sudah cukup tinggi harganya, autofocus mulai agak sedikit pelan, jadi lebih banyak komprominya. Jadi menurut saya 8518 ini cukup oke. Okay. Tapi kalau si Hex Gaming ini lagi um, mempertimbangkan Sony 85, nah mungkin pertimbangkan juga Yongnuo 85 1.8 yang katanya tajam banget, sampai di DxOMark itu dia termasuk top 10 atau top 5 gitu. Jadi termasuk yang top gitu loh, Yongno dan dengan, dengan harga murah. Tapi saya nggak tahu, saya belum pernah kesempatan untuk review. Tapi saya nanti dalam waktu dekat akan ada kesempatan review Meike. Jadi temennya Yongno ya, Meike 8518. Katanya lagi pro, udah sampai di Indonesia tapi belum bea cukainya. Jadi Nanti kita lihat yang Mica itu gimana. Harganya 200 dolar, tapi di Indonesia saya nggak tahu lebih murah. Tapi kalau mau aman, ya jelas yang paling aman adalah Sony 85 mm itu dan salah satu lensa spesialis untuk head and shoulder portrait, ya seperti itu. Oh bagus 90D ya bagus 90D dia 70D diperbarui jadi 80D dan 90D jadi udah lewatin dua generasi nih jadi perbedaannya sudah cukup banyak ya, cukup banyak. Alright. Ya, 24 mm pasti distorsi ya. Kalau 35 ya pasti distorsi untuk potret. Lebih lebih lebar lebih distorsi. Lensa zoom yang bukaannya lebar tapi murah. Nah, ini sesuatu yang biasa enggak ada ya. <laughs> Mau zoom yang bisa lebar tapi ini biasanya enggak ada. Jadi bad newsnya seperti itu. Apalagi kalau teman-teman berharap ada yang 2-3 juta itu enggak ada. Tapi kalau misalnya mau yang lumayan murah ya, misalnya yang tidak terlalu mahal adalah Tamron 1750 mm f2,8 ya 1750 f2,8 memang bukannya besar tapi Ya dia tidak terlalu tajam sih, ya tidak terlalu tajam menurut saya. Jadi resolving detailnya nggak gitu bagus, tapi harganya nggak terlalu mahal, ya itu salah satu yang saya ingat. Oke, okay. Isa lagi, lensa atau kameranya punya spesial? <laughs> ini menarik nih, ini pertanyaan yang menarik. Ini yang menarik, ya. Kalau misalnya Kamera yang terus didandanin, misalnya warnanya macam-macam, itu art, bu, uh, arti, bukan berarti kameranya punya special ability, bu, bukan bukan berarti kameranya punya teknologi yang tersembunyi yang uh, membuat hasilnya lebih bagus. Itu hanya kayak semacam kalau di game tuh kayak skinnya gitu, kayak kulitnya gitu, kayak misalnya <tuh> untuk untuk mem, supaya kelihatannya lebih lebih eksklusif seperti itu. Karena yang seperti itu biasanya diproduksi dalam jumlah yang lebih terbatas. Misalnya yang hitam itu diproduksi misalnya 100 ribu. Terus kalau misalnya dibikin misalnya yang emas, yang emas dibikin hanya se, se, mungkin 500. Nah kalau dibikin 500 seluruh dunia, wah kalau harganya mirip atau cuma beda dikit, kita beli yang e, emas, uh oh, ini kita akan eksklusif nih. Ya ini e, mungkin ada angkanya di situ. Misalnya ini ini adalah satu uh, dari lima ratus atau sepuluh dari lima ratus. Wah kita pemegang yang eksklusif seperti itu tapi bukan berarti dia punya uh, sesuatu yang ini. Dan kemudian yang tujuh artisan warna merah atau TT artisan warna merah, saya juga punya satu yang uh, 50 mm F0,95 yang warna merah yang tahun, tahun apa itu, Ox itu apa ya San? Tahun kerbau, nah, tahun kerbau spesialis, yaitu saya pilih yang itu karena harganya mirip-mirip, tuh. Jadi, saya pilih yang itu supaya sedikit lebih apa ya, um, kayak lebih spesial aja, tapi tidak bukan berarti yang punya saya itu hasilnya lebih lebih keren daripada hmm. yang put, uh, yang biasa, yang hitam biasa gitu ya. Alright, tidak termasuk um, spesialis dalam uh, arti skin aja, bukan kualitasnya. Alright. 5D3 sama 6D2 saya belum pernah tes ya, keduanya seperti apa? Um, firasat saya lisi 5D3 ya, karena Nikon itu eh Canon itu kalau misalnya di full frame uh, dia punya angka lebih kecil ya. 5D kan lebih kecil dari 6 ya. 6D itu biasanya lebih kelasnya lebih tinggi. Dan biasanya uh, kualitasnya itu 5D, um, itu yang terasa banget adalah di dynamic range di iso rendahnya. Jadi waktu foto pemandangan itu akan terasa lebih, lebih uh, dynamic range-nya lebih luas. Artinya gelap terang, antara gelap dan terangnya detailnya lebih dapat seperti itu. Alright. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Um, Asep Fatu nah ini pertanyaan yang sering banget karena ini dua kamera yang generalis untuk full frame yang terjangkau ya. Ini yang membuat uh, pasar full frame itu bergairah ya karena ada kamera yang seperti saya bilang 15 juta dapat baru ya. Kalau yang bekas malah mungkin dapat 10 juta atau di bawahnya. RP atau A72, nah ini saya sama Mas Evelyn pernah uh, berdiskusi dan membuat YouTube-nya. Jadi kalau teman-teman sesuai info fotografi, terus kamera RP dan A72, itu keluar. Nah sekarang eh, sepertinya Sony Alpha 7 II itu setelah bertahun-tahun ini sudah tidak diproduksi lagi. Mungkin akan agak sulit untuk Asep untuk mendapatkan yang baru. Tapi RP itu masih diproduksi. Nah, itu pertama. Kedua adalah eh, setelah bertahun-tahun banyak juga di internet atau di komen-komen YouTube saya bilang A7 II ini banyak memiliki masalah setelah beberapa tahun pemakaian fleksibelnya sering rusak itu bisa diperbaiki sebenarnya tidak ada masalah tapi kadang-kadang orang eh, agak sedikit eh, apa istilahnya me mendapat kesulitan ya istilahnya eh, mengesalkan mereka gitu ya atujunya perlu diservis seperti itu dan kemudian di tempat yang dingin saya juga beberapa kali kan ada ke tour yang ke tempat dingin seperti di Tibet itu juga A72 itu ketahanan banting di eh, untuk kondisi cuaca buruknya uh, atau dinginnya itu juga sering LCD atau electronic viewfinder sering bermasalah jadi kalau nggak dipakai dalam keadaan ekstrim itu mungkin oke okay. karena saya senang A72 sebenarnya kalau uh, nonton video itu karena dia punya fitur yang lebih lengkap jadi dia punya built-in stabilization yang tidak dimiliki oleh RP jadi kalau senang pasang lensa-lensa manual, lensa-lensa lama itu dapat sedikit bantuan dari bit instabilization dan ekosistem lensa lensa Sony yang luar biasa banyak. Tapi kalau secara kameranya, LCD-nya apa segala macam, itu Canon EOS RP lebih lebih asik, layarnya lebih jelas, touchscreen. Sedangkan A72 tuh gak touchscreen, terus autofocus RP lebih bagus. Kualitas gambar gimana? Kualitas gambar dynamic range A72 di ISO rendah lebih bagus. Di RP itu ya ini subjektif warna Canon katanya lebih cerah lebih sesuai kenyataan itu lebih subjektif dan ya itulah kurang lebih itu sesuatu yang Asep perlu pertimbangkan itu saya pikir tidak mudah tapi kalau Asep memaksa saya untuk memilih misalnya untuk zaman sekarang mungkin saya akan pilih Canon EOS R RP karena kalau di zaman dulu saya lebih ke Sony karena lensa-lensa Sony lebih banyak saat itu dan Canon enggak ada sekarang Canon EOS R itu semakin banyak pilihan lensa-lensanya dan sepertinya Canon itu makin ngegas gitu loh jadi Canon EOS R itu dia ngegas terus tuh bikin terus sekarang terakhir ada R7, R3 jadi saya lebih lebih pede lah kalau dulu waktu 5 tahun yang lalu 6, 6 tahun yang lalu Sony udah bikin A72 saya lebih pede pegang Sony tapi sekarang kalau diminta Uh, pilihan saya, tapi itu uh, pilihan pribadi, dan itu pilihan pribadi ternyata bisa berubah seiring waktu berjalan, jadi uh, silakan Asep, uh, sorry ini jadi tidak menjawab pertanyaan malah uh, makin bikin bingung ya jadi ceritanya alright, oke okay. um, kamera kamera untuk videografi yang bagus dari brand Sony seri apa ya, dan lensa yang cocok apa ya, nah ini teman-teman tadi bisa lihat lagi rewind lagi. Nah kalau misalnya general, Alpha 7 seperti Alpha 7 3. kalau budgetnya lebih Alpha 7 IV yang terbaru itu bagus secara general. Nah kalau mau spesialis banget untuk videografi saya cuma mau videografi yang the best, A7S, A7S3 itu yang spesialis banget untuk uh, videografi lensa yang cocok. 24105 ya lensa yang uh, istilahnya bisa bisa uh, general ya mungkin kalian bisa pakai dan nah, kalau selanjutnya bisa terserah tergantung uh, kalian pelajari lensa lensa yang ada uh, ada pilihan apa untuk kebutuhan apa seperti itu ya. Alright. Nah, ini Teoder Iswara ya ini termasuk lensa yang uh, sapu jagat ya karena bisa lebar dan bisa ini ini cocok untuk generalis untuk travel apa segala macam ketemu apa bisa foto ya. Oke. Okay. Ya, bisa. Hasilnya mungkin oke okay juga ya. Cuman autofokusnya saya yakin sangat lambat gitu. Ya, autofokus aja menjadi kendala. Oke. Okay. Um, ada bot. Juga. Selamat malam, Om. Saya pemilik kamera A6000. Lensa fik lebih baik lensa baru kelas entry atau lensa Sony tapi second? tergantung kondisi lensa Sony-nya gitu. Dan biasanya kalau misalnya masalah dari lensa yang bukan Sony itu adalah di autofokusnya. Seberapa cepat atau seberapa sabar kalian. Kalau kalian nggak sabar ya mendingan second tapi Sony sepertinya. Kalau kalau tapi kalau asal dia lensanya itu enggak ancur-ancuran banget misalnya berjamu dan udah uh, bocel-bocel sana sini tanda pemakaian udah luar biasa jam terbangnya tinggi ya saya lebih cenderung misalnya untuk amannya untuk autofocus di Sony tapi kalau misalnya tidak terlalu masalah dengan kecepatan autofocus, cari yang lumayan terjangkau tapi ini harganya sama ya yang baru yang punya garansi ya bisa juga lensa-lensa dari pihak ketiga seperti Yongno Maker dan sebagainya oke ya Halman seandainya ada lensa 2105 f 28 Nah ini kalau misalnya dibikin, saya takutnya nggak ada yang beli juga karena ukurannya mungkin uh, gede banget, bisa jadi dua setengah kilo misalnya, <ganti> jadi enggak, counterproduktif jadinya. Alright, uh, mungkin ke, nanti ke depannya mana tahu ada teknologi yang lebih bagus. Medi Krisnadi, ini kayaknya kenal nih ya. Lensa Sigma 85mm, 1, 4, dan Cell 85 mm 1,4 dan sel 85 seterusnya Saya eh, saya rasa ya sedikit saya saya pernah review ya yang yang Sigma ini. Kalau yang kualitas saya kagum sama lensa Sigma 85 mm 1,4 ini menurut saya ini tajam banget. Menurut saya ini one of the best untuk Leica Mount atau yang Sony. Dan autofokusnya Bukan yang paling cepat, tapi juga tidak lambat. Mungkin yang Sony yang 85 itu lebih cepat, tapi bisa jadi sama karena saya udah lupa yang 85 mm itu seperti apa atau kayaknya belum pernah coba juga. Jadi eh, tapi 85 mm 1,4 itu saya suka dengan harga misalnya yang sama atau kamu bisa afford sama. Saya lebih suggest untuk ke Sigma. Saya sangat sangat positif untuk ke Sigma bisa dibilang 90, dan saya gak di sponsor oleh Sigma juga sih sebenarnya. Kenapa? Karena F1,4 nya dan saya udah coba di 14 nya tajam banget. Nah ini, ini menariknya karena banyak lensa yang bukaannya besar tapi pas kita coba di F1,4 tidak terlalu tajam. Itu banyak lensa-lensa yang uh, pihak ketiga yang kurang, tapi Sigma itu bagus. Sigma itu baru punya kantor baru gede banget, berarti dia melakukan sesuatu yang benar dengan menjaga kualitasnya. Jadi dan uh, Sigma itu made in Japan. Dan waktu beli kalian paling penting lihat garansi resmi supaya bisa nyenyak tidurnya, kalaupun ada masalah bisa bisa teratasi. Dan biasanya pihak ketiga kasih garansinya lebih dari satu tahun itu juga sesuatu yang good news. Jadi uh, itu yang saya rekomend untuk ini kebanyakan yang nanya tuh lensa spesialis jadinya beda sama yang topiknya ya lebih suka ya ya menurut penerawangan emangnya saya <laughs> emangnya saya ini paranormal ya tapi kadang-kadang saya suka yang hal-hal yang saya sering dianggap sebagai orang yang superstitious tapi sebenarnya ya saya memprediksi berdasarkan intuisi saya aja gitu loh ya kan kalau teman-teman tahu kepribadian saya termasuk tipe yang menggunakan intuisi daripada menggunakan data-data di masa lalu meskipun saya juga pakai tapi enggak terlalu ini. tapi menurut saya kedepannya kemungkinannya besar sekali karena software itu akan berkembangnya jauh lebih pesat daripada hardware jadi bisa jadi suatu saat kita memang tidak perlu beli lensa yang macam-macam lagi, ya kan? Dengan software itu bokehnya mau dibikin kayak gimana dan sudah dimulai dari handphone. Tidak, tidak, tidak akan juga kedepannya, kedepannya mungkin akan diterapkan juga softwarenya di kamera yang besar, ya bukan handphone saja. Seiring dengan ini, karena contoh saya eh, sambung yang tadi juga insightnya. Di mana saya dengerin wawancara dari Sigma punya presiden dan dia bilang dia bikin kantor baru, gedung baru gitu ya yang megah sekali. Karena dia yang kantor lama tidak punya tempat lagi untuk orang-orang baru. Nah, orang-orang baru yang di hire perusahaan-perusahaan kamera itu ternyata bukan insinyur-insinyur yang hardware ternyata orang-orang baru itu anak-anak muda yang jago di di mana software mereka itu software engineer semua yang masuk itu nah software engineer itu sekarang lagi ya transisi mirrorless mereka lagi lebih banyak ke algoritma sistem autofocus misalnya bagaimana si lensa ini bisa bekerja dengan kamera Sony misalnya Sigma bekerja sama Sony kan atau kamera lain nah kamera lain seperti Fuji dia punya deteksi deteksi hewan, deteksi uh, pesawat terbang dan sebagainya. Nah itu lensanya harus bisa mengikuti seperti itu. Nah itu problem-problem software. Nanti ke depannya software software engineer itu akan berusaha untuk uh, secara software membuat kamera-kamera kita itu, ya mungkin kamera-kamera di masa depan, kamera besar itu bisa menjadi berfungsi sebagai macam-macam ya untuk memuluskan kulit saya yang banyak jerawatnya misalnya bekas-bekas jerawat itu mulus sekarang kan belum mulus nih jadi ya misalnya kayak gitu itu salah satu yang sederhana tapi kedepannya ya bokeh, misalnya nggak suka bokeh yang kayak gini mau ganti lagi bisa gitu tapi saya nggak bisa tahu kapan ya jadi itu yang uh, ininya ya itu pertanyaan cukup uh, jawaban yang cukup panjang wah ini menarik Ya, pertanyaannya, sudah nabung ini Sigma Sigma 70-200mm F2.8 nah ini yang yang mana nih nah ini yang, kalau yang DSLR DSLR kan udah lama tuh jadi ya udah uh, kurang kurang saya rekomendasi ya kan tapi kalau yang baru, yang baru ada gak ya kayaknya belum loh Pak Hadi kayaknya belum, belum ada ya kayaknya belum ada um, mungkin saya salah ya tapi ada satu per, satu dua pertanyaan lagi. Ini udah udah lebih ya, udah hampir lebih. Sisan si udah e, melambai-lambai di sana. Oke, dari Rena Sulis, penasaran kalau jadi Encer jadi BA Sigma, kira-kira bakal kamera atau lensa yang menjadi favorit Ko Encer. Nah, sekarang kameranya itu tidak tidak banyak pilihan Sigma FP. Tapi kalau misalnya nanti ada Sigma yang foveon sensor full frame, itu enggak saya enggak jadi BA-nya aja saya akan beli gitu loh. Enggak enggak jadi BA-nya, uh, maksudnya enggak perlu jadi ambassador, saya akan beli. Kan dia pakai L mount tuh. Saya punya lensa-lensa Leica L mount, saya bisa pasang di situ. Tapi enggak tahu sih, Isan uh, ini enggak. Saya selalu <laughs> suka sih dengan foveon. Jadi warnanya itu enggak karena dia enggak menggunakan teknologi Bayer, warnanya benar-benar top. Kalian punya masalah enggak tentang warna? Misalnya foto merah jadi apa? Uh, gak sesuai dengan apa yang kalian inginkan lah. Nah itu kalau pakai Sigma itu itu bener-bener merahnya merah banget, birunya biru banget gitu. Banyak produsen uh, kamera yang uh, mungkin bagus di biru tapi merahnya kurang. Ada yang bagus di merah tapi birunya kurang. Ya ada yang bagus di sini. Ya uh, hijaunya butak gitu kan, gak, gak cerah gitu. Ada yang ya macam-macam lah. Tapi kalau Sigma itu solve problem. Nah, nanti, nanti itu, itu kamera masa depan. Kalau lensanya, hampir semua lensa art itu bagus, ya kan. Lensa yang saya pikir, ya itu saya baru ceritain ya, 8.5 mm 1.4 salah satu yang uh, menurut saya impresif, ya kan. Dan lensa-lensa fix yang artnya dia bagus. Kalau teman-teman APS-C foto pakai lensa APS-C uh, Sony Alpha 6000an misalnya atau Sony eh atau FujiFilm X. Lensa Sigma 30 mm 1,4 kalau mau fix. Kalau mau zoom, lensa Sigma 1850 F2.8. Itu lensa kecil sekali. 1850 50 itu cuma segini doang. Itu sesuatu yang teman-teman mesti pertimbangkan juga karena itu cocok banget sama kamera APS yang kecil. Jadi eh, ini malah saya eh, jadi rekomendasi banyak ya. Jadi eh, intinya ya udah eh, yang pasti kamera uh, foveon sensor dan kemudian kalau lensanya adalah yang 85 mm okay. untuk foto potret oke okay, ini udah panjang banget ya oke okay. um, oke okay. oke okay, bot ini terima kasih ada pertanyaan lagi apakah di masa depan kamera entry level akan kalah dengan kamera flex? betul karena uh, dari segi softwarenya softwarenya jauh lebih bagus jadi dia langsung bisa bikin fotonya lebih secara warna lebih cerah dan segala macam dan ini sudah terjadi sebenarnya ini sudah terjadi makanya kamera-kamera yang uh, sekarang yang lebih laku ya itu adalah kamera yang menengah ke atas jadi yang 10 juta ke atas itu lebih diminati di bawah 10 juta orang lagi mikir-mikir mau beli kamera atau beli entry level yang pas-pasan gitu atau beli handphone akhirnya kebanyakan orang ya gue mendingan beli handphone aja 7-8 juta itu udah 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 bisa dapat lensa ultrawide, saya bisa dapat lensa telefoto, ya kan meskipun kualitas telefotonya kayak cat air kadang, kadang fotonya kayak gak jelas gitu, tapi istilahnya gue bisa foto bulan misalnya Samsung Samsung itu lebih mahal ya 13 jutaan, tapi uh, kurang lebih seperti itu. Uh, yang entry level mungkin akan sedikit lebih sedikit, makanya sekarang saran saya adalah ya cepet-cepetan lah kamera-kamera itu bersaing dengan handphone dengan software-software ditingkatin kualitasnya gitu jadi sehingga teman-teman eh, lebih puas gitu dan juga kelihatan perbedaannya cukup jelas sekarang ini kan masih kurang jelas permisahannya seperti itu, tapi kalau misalnya teman-teman bisa edit teman-teman bisa pakai lensa yang tepat hasilnya pasti jauh lebih bagus daripada handphone seperti itu oke, gitu aja ya oke um, apa, ini apakah di masa depan wah ini semua tertarik dengan uh, kecerdasan buatan ya uh, artificial intelligence lagi-lagi ya di dunia ini kan cuman sekarang kan anak-anak sekarang cuma dua doang mereka pedulinya artificial intelligence uh, dan satu lagi blockchain ya blockchain itu yang kayak bitcoin bitcoin gitu <guluh> dua jurusan yang lagi hot ya nah jadi uh, sama aja sih uh, jawabannya. Jadi, bisa jadi bokeh itu adalah sebuah software, dan itu udah mulai diterapkan, kan? Dan apakah penerapan bokeh itu bagus? Nah, selama waktu saya lihat, masih belum bagus. Ya, penerapannya belum bagus. Semakin pintar dia mendeteksi subjek, semakin pintar nanti ke depannya. Saya nggak tahu, mungkin butuh waktu lima tahun lagi, mungkin bisa, bisa kelihatan lebih natural hanya perlu waktu saja seperti selama itu ya masa kita tungguin teknologi itu kan nggak mungkin makanya kita tetap membutuhkan lensa-lensa yang latar belakangnya blur tetap uh, membutuhkan itu kayak gitu oke okay. ya yep. oke okay. masih Fikri masih Alpha 73 untuk foto video yang tidak terlalu berat masih oke okay. oke okay. satu lagi ya ini terakhir pertanyaannya dari Pak Kurniadi, worth it gak sih pakai lensa APS-C di full frame? Karena lensa APS-C kan lebih murah mengorbankan 24 dari 10. Nah, menurut saya sendiri sih sayang. Menurut saya saya sendiri, kalau secara sengaja saya tidak akan melakukan itu. Jadi kalau saya punya kamera full frame, saya tidak akan sengaja beli kamera APS, lensa APS-C mendingan saya jual full frame saya enggak saya ganti APS-C aja gitu loh. Ya, kalau saya mau pakai APS-C gitu. Jadi, kenapa saya pakai kamera APS-C tapi kemudian um, pakai lensa yang tidak mencakupi sensor itu sehingga uh, ya seperti yang dibilang, tadinya kamera saya 24 megapiksel, saya buang detailnya semua karena lensa saya enggak tercakupi. Jadi 10 megapiksel dan eh, lensa lensa full frame secara statistik jumlahnya lebih banyak daripada lensa APS-C. Kenapa kita harus pakai lensa APS-C untuk full frame? Beda. Kalau misalnya kita punya kamera APS-C, kita pasang lensa full frame itu justru tidak apa-apa karena kita tidak meng, eh, tidak ada pengurangan kualitas fotonya. Bahkan bisa tambah kalau lensa full frame yang kita pasang itu adalah kelasnya profesional atau kelasnya tinggi gitu gitu. Jadi misalnya e, cuman ag jadi agak mahal dan berat. Makanya saya selalu me me mengingatkan untuk kalau lensa kalian bisa di jangan khawatir untuk e, beli lensa yang lebih mahal daripada kamera karena seperti saya ceritain itu punya e, lensa punya staying power yang lebih tinggi asal kalian membeli lensa sistem yang terkenal misalnya sistem yaitu e, Canon Sony dan Nikon. Nah itu ya terakhir-terakhir ini Canon dan uh, Sony ya kebanyakan. Dan Sony yang leading. Jadi selama le uh, lensanya banyak dipakai orang, sistemnya itu hidup gitu, ada pengembangannya, itu oke okay. ya gitu. Jadi istilahnya uh, itu yang uh, 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 komen saya. Oke, okay. gitu aja lah ya. Ya, oke. Okay. Thank you semuanya. Uh, uh, senang sekali hari ini lancar, sehingga banyak teman-teman nonton. Dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bakal ada banyak video baru di minggu depan, dan juga nanti kita akan live lagi seperti biasa hari Sabtu, ya. Oke, okay, bye. -bye.